I'd like to thank all of you, all 209, all the other candidates. We had a sporting competition. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. Timnas Vietnam dipaksa mengakui keunggulan Thailand pada leg pertama babak semifinal Piala AFF 2020, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021 tadi malam. Berlangsung di National Stadium, Vietnam harus menelan kekalahan dengan skor 2 gol tanpa balas melawan Thailand. Brace gol yang dicetak Chanathip Songkrasin menjatuhkan harapan Vietnam untuk bisa lolos ke partai final Piala AFF 2020. Vietnam setidaknya harus menang dengan margin 3 gol pada leg kedua untuk bisa mengamankan tiket lolos ke partai puncak. Terlepas dari kekalahan tersebut, keputusan kurang tepat dari wasit dalam laga kedua tim menjadi sorotan banyak orang. Tak hanya itu, pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo juga menegaskan bahwa jika wasit tidak berubah maka terpaksa dirinya akan mengundurkan diri dari turnamen Piala AFF Suzuki Cup 2020. Jika benar adanya timnas Vietnam mundur dari Piala AFF, maka ini menjadi nafas lega bagi pelatih Shin Tae-yong. I lost my best friend